Di sini ruangan juga siapa ya? Sekali di rumah, bakar rumah. Oke. Adik-adik semua, dengar sini ya. Oke, untuk menggunakan senjata api ini di kawasan lapang ini di luar. Apa yang paling penting ialah kita mena sampai tiang tuh kasihku. Tengok arah angin. Oke, arah angin sebelah mana? Sana. Tapi kalau kita memadam kebakaran di dalam bangunan, pastikan pintu itu ada di belakang kita. Supaya kita tidak keluar. Boleh adik-adik? Boleh. Oke, dan saya akan tunjukkan cara kita untuk memadam kebakaran. Dan ya, kita akan buat demo. Oke? Kita akan buat demo. Yang pertama sekali kita minta orang yang selalu ada di sekolah. Siapa? Yang menjaga sekolah ini siapa? Saya minta security dulu untuk buat demo lepas ini. Oke, minta security untuk datang sinilah. Oke, berikutnya baru kita akan bagi peluang kepada ibu dan adik-adik semua. Boleh? Oke. Oke, langsung kita minta Abang Bomba dulu untuk buat demo. Bomba juga, Abang Bomba. Oke, tengok arah angin di mana? Pastikan arah angin di mana? Ikut arah angin, jarak kita daripada api ialah 2 meter. Pastikan 2 meter. Ha. Oke, boleh? Oke, kita tunggu untuk minyak dulu lah. Kalau kita ada kecukupan minyak. Minyak biru. Kita bisa lari. Oke, minta security dulu lah, security. Oke, security. Kita tengok orang yang selalu ada di sekolah untuk menjaga. Kita punya sekolah. Jarak 2 hingga 3 meter. Dan alangkah juga menempatkan api, oke. Boleh. Mati ya. Mas. Ketua kampung.
Oke, boleh sudah padam. Tekan, tekan. Oke. Oke, perempuan. Oke, sini. Nanti balik ke ibu kak kota api. Alright, oke. Gak ada lagi tahun satu lah, tahun satu. Satu kena. Satu, dua orang. Ada, ada, ada. Pun boleh padam, menggunakan satu pedam api. Apalagi orang dewasa. Oke, kita tinggal. Oke, anak tahun satu pun, umur 7 tahun pun boleh menggunakan satu pedam api. Apalagi kalau kita yang sudah dewasa. Oke? Siapa yang angkat? Tekan deh. Oke, okay, satu lagi. Oke, okay, deh. I will ambil gambar betul. I will gambar. Oh, iya, gambar ini. Ini kenangan. Cocok balik sana. Oke, oke, last untuk hari ini. Mati. Sorry lagi. Oke. Mati yang tenang. Ini tepi, ini. Oke, untuk demo alat pedam api dapat dilakukan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian cara menggunakan alat pedam api. Jadi harapan kami ini kiranya kemudian dalam yang bertanggung jagalah baik-baik, jangan digunakan sekiranya tidak terkena kebakaran.